Halo, halo, balik lagi dengan saya Yoman. Ini kalau misalnya yang baru nonton sekarang, ini kenapa saya pakai masker karena bibir saya robek, dan terus kenapa kacamata berubah karena patah, guys. Jadi ya belum sembuh, jadi masih pakai masker. Nah, di sini kita ditemani oleh kedua teman saya, satu Jafe, halo. Halo. Wah, satu lagi Hana. Ah, oh, ya itu suaranya ketawa dong dia bisa. Maaf ya newbie nih kita di sini. Ya, ini kita akan menonton namanya anti fragile, guys, anti pecah belah, guys. Kalau kata orang berarti handle with care. Kalau kata orang mah ini kita nggak perlu with care nih berarti. Nah, ini Les Rafim dari Hybe, kakaknya New Jeans. Without further ado, let's get into it, guys. Siapa nggak gas ya, bang? Gas. Oke. Okay. Gas, silahkan sama. Mongka Kazha. Dia persik beneran ini mah. Ini kalau saya kayak gini berarti pakai lens kan ya? Gak mungkin ya manusia kayak gini kan ya? Iya dong. Iya kan? Iya. Itu lens kan berarti ya? Aduh, kok si Jia kenapa rada skap itu, guys? Yoman, oke. Ya tidak. Waduh, kaget, guys. Udah kayak dinosaurus anjir. Kena meteor, guys. Oh, anti-fragile, guys. Kena meteor masih hidup. Enggak usah mereka. Bangunannya juga masih bagus loh. Gila, ini beton bukan sembarang beton. Iya. Let's serve him. Oke. Kure.
Bagaimana? Do you want to be forgiven? What the fuck? Halo? Maukah? Apakah Anda mau dimaafkan, guys? Wah. Apakah kesalahan Anda? Wah. Berbahaya nih. Kita lihat dulu, guys, yang bikin siapa, guys. Ini kalau komentar aing sih pertama kali karena gue menurut gue itu terlalu lucu ya lah bagian dan ini lagunya emang sengaja. Well, ini kayak gue nggak dengar unsur-unsur K-popnya sama sekali sih. Ini benar-benar lagu Latin aja anjir, kayak lagu yang Despacito lah deh, lagu tikit apa itu lagu-lagu yang kayak gitu cok. Dan apa strukturnya juga sama. Tadi gue pengen komentar kayak menurut gue rada cukup monoton dan boring apa verse-nya. Tapi ya emang lagu Latin yang kayak gitu. Jadi menurut gue sih yang gue harap rada lebih ke K-pop sih kudunya rada beda sih gue ngharapannya. Cuma ya, well tetap bagus sih menurut aing. Kalau Bapak Jape apa kabar kira-kira? Gue kurang ngehook gitu loh. Kurang ngehook kayak ih kurang ngehook apa? Anti-tipre. Ya lu kalau kagak mimpi itu mah. Iya sih diulang-ulang lagi ya. Iya anti-tipre jal-prejal gila lu. Iya tadi apalagi si Diversik Yunjinnya udah kayak Diversik banget lagi lagu kayak gini ya kan? Jujur. Lu gimana Han kalau menurut lu Han? Kurang lebih sama sih kayak Jape. Maksudnya iya sih anti-titi-titinya itu kayak nge-brainwash tapi kayak nggak catchy gitu loh lagunya. Bener ya. Somewhat underwhelming lah guys ya. Iya jauh sih dibandingkan debutnya mereka. Pam ya. Tapi kayaknya gue nggak tahu sih mendingan mana ini sama tadi. Kalau buat gue ya, kayak at least yang debutnya mereka tuh udah catchy dari beberapa detik di awal gitu. Iya, yes, bener sih, setuju sih. Yang setuju ini sih. Kayak, Iya, setuju. Iya, bener. Iya. Tapi mereka cakep sih, apa? Iya, boleh apa? Kalau dibandingin yang sama adenya, New Jeans, kayak gue. New Jeans kan ya? New Jeans, bener. Kayak lebih ada New Jeans tuh kayak lebih berkonsep gitu deh menurut gue. Benar, ya, New Jeans itu konsepnya. New Jeans. Gue juga betulnya baru kepikiran kemarin New Jeans itu kayak emang sebenarnya rada kepleset, bukan plesetan, maksudnya permainan kata dengan New Jeans gitu. Jeans baru, maksudnya jeans itu genetik baru gitu loh. Oh iya. Asli gue baru kayaknya itu dah. Cuma ya gue nggak tahu dah. Mungkin pernah dijelasin di mana atau enggak. Cuma gue belum pernah baca. Cuma gue kepikiran. Gue coba pengen sombongnya itu gue kepikiran sendiri gitu. Iya kayak gitu dan gue kayak menarik kalau misalnya ada yang sana. Karena kemarin gue bingung apaan sih New Jeans kayak. Iya penting banget jeans. Kenapa jeans gitu? Tapi ternyata gue kalau kepikiran arahnya ke sana ya berarti keren sih. Gue maksudnya gini, gue awalnya tuh rada mempertanyakan kenapa namanya New Jeans karena menurut gue rada aneh aja gitu. Tapi setelah gue kepikiran alasan itu acceptable. Dan abis ini Les Serafim, ya Haibe. Okay. Nah ini namanya Les Serafim itu kalau yang nggak tahu, Serafim itu adalah specific kind of angel yang sayapnya itu 6. Jadi membernya 6, tapi garam hilang jadi cuma 5. Aduh sorry too funny. Iya pokoknya itu Seraf itu ada di pokoknya Brahmic religion lah, kayak di Islam, di Yahudi sama di Kristen tuh ada salah satunya kayak Jibril lah itu tuh Seraf itu Seraf archangel specific kind of archangel. Nah ini harus saya pegang apa. Di Digimon juga ada tuh yang 4 ada Serapimon jadi ya. Benar, jadi Serapimon. Nah, kalau lihat kita lihat Serapimon salah tulis gua kayak itu. Nah, Serapahimon saya apa? Lebih dari 6 banyak banget. Ya. Well, anyhow, kalau menurut lu hit or miss, Pe? Skornya berapa? Hit or miss? Skornya berapa? Skornya? Gua masih gue 6 sih kayaknya sih. Miss berarti ya, miss ya. Miss. Lu gimana Han? Ya, cakep boleh. Han? Oh iya. Gimana berapa? Hit or miss? It's a miss sih. Ya, berapa tuh skornya tuh?
Ya, lima. Wah, gila. Ada Jauh banget ini, Boy, ya. Oke, kayaknya untuk kali ini gue cukup. Biasanya gue paling jahat lu kasih nilai skor lu. Tapi menurut gue ini kayak bisa. Kalau nggak terlepas dari anti tim Frenjal-Frenjal, karena gue nggak tahu itu suatu hal yang subjektif atau tidak. Cuma maksud gue, kalau terlepas dari itu kayak ini 7,5 sih. Iya, baik banget ya gue ya, baik banget ya, baik banget ya. Iya. Well, anyhow, oh iya tadi gue pengen lihat, oh nggak, udah ngecek tadi yang ngebuatnya siapa. Gitu aja guys, dari visual 100%. Wow, siap. Siap. Yaudah, terima kasih Jape dan Hana, terima kasih juga udah nonton. Sama. Sehat-sehat selalu. Sama. Ini gue juga kaget karena gue kira jam 4 biasanya keluar lagu-lagu K-pop itu, ternyata ini jam 10 guys. Jadi saya tiba-tiba ngupload gini. Dadah, anyong. Baik. Coba sendiri. Ya siap, thank you.